Alhamdulillah, saya dapat karyawan terbaik di toko Cici. Jadi sekarang saya mau diajak jalan-jalan sama Cici. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah pada polling SMS buat saya jadi karyawan terbaik. Insya Allah nanti saya lebih giat lagi. Terus kan pas aku bikin itu, shocknya aku, kagetnya aku, dan bersyukurnya aku tuh trending satu di Twitter, ya kan? Pas trending satu, dia nelfonin aku. Aduh, saya stres, Til. Kenapa nama saya bisa trending? Dia, saya stres, Til. Tolong saya, Til. Kalian tau gak sih bentukannya cici-cici cewek, tapi gue mesti gitu. Anyway, aku pengen cerita ya, guys, ya. Yang waktu aku endorse toko Cilen itu kan gara-gara endosan baju aku kan banyak waktu itu kan, alhamdulillah. Terus aku kayak gini, aduh ini udah bikin apa, ya udah bikin toko Tanah Abang aja gitu kan. Terus dibayangin aku yang punya toko tuh Cici-Cici. Nah pada saat itu, Cici-Cici yang aku kenal itu cuma Cileni. Ngerti gak? Jadi aku asal nyebut aja ini toko Cileni. Terus Cileni ini orang yang sangat tidak mau terkenal ataupun dikenal. Terus tiba-tiba kan aku nyebut itu, terus dia telepon kan, kenapa kamu pakai nama Ci, nama Cici gitu kan ya. Terus aku bilang, udah Ci cuma sekali-kali doang, tenang aja, aku bilang kayak gitu kan ya. Tiba-tiba besok ada trending satu, dia kamu. Terus kan dia telepon aku kan, dia bilang, Fadil, tolong saya, Fadil. Kenapa nama saya bisa trending, Fadil? Ini gara-gara kamu, Fadil. Terus aku jawab gini, Ci, aku juga sebenarnya panik ya. Aku juga sebenarnya panik gara-gara kan dia gak dapet. Terus aku jawab gini, Cici tenang aja, trending cuma satu hari, paling lama tiga hari. Gue bilang kayak gitu kan. Udah Cici santai aja, abis itu orang lupa. Gue bilang kayak gitu kan. Terus kata dia, aduh saya lemes Fadil, tolong saya. Iya Ci, iya, aku jawab gitu kan ya. Udah tuh, ya kan, bener tuh trending satu sampai tiga hari, udah alhamdulillah kan, udah hilang. Besokannya kalau aku lagi jalan sama Cici, ada yang ngenalin Cici, bilang gini, Cileni. Dia langsung kayak gini, bukan saya. Sini Ci, aku bawain. Aduh, ya yang gue bebok bener banget ya. Lu jangan, aduh dia tuh, udah tahu istri takut. Tuh, kepala lu tuh. Mati lampu Ci, gimana Ci? Gak tau. Masa, silap mati lampu. Biasanya jeplak. Dil, ini sama mama ini loh, Dil, kayaknya yang punya. Nah, yang udah ya. Yang kita nginep di kerobokan, yang kolam renangnya kayak pantai. Gak ngapa-ngapain, aku dari tadi di sini. Tapi kenapa mati lagi? Dud, mana si gendut? Ci, aku dapat endorsan. Ada berdua Cici. Bohong lo, Ci, jangan macam-macam. Berdua Cici sebet. Ya Allah Ci, udah bayar lo Ci orangnya. Bohong. Serius. Ini direkam dia lihat, jangan macam-macam. Udah sini udah. Ci, coba begini. Nanti Cici coba ngomong gini doang. Setelah aku pakai ini, aku merasakannya sejuk sekali. Enggak, pala lu. Orangnya udah bayar, Ci. Enggak ada. Gua pulangnya 3 kali lipat orangnya. Beneran. Nih, Ci, kata koko kalau misalnya Cici terkenal. Enggak, ini pasti direkam, bener. Enggak mau lagi. Gua mau diem. Mau ditanya apa diem. Jangan. Is, bantu ya, Is. Enggak lihat aku, Ci. Gua mah enggak mau lihat belakang. Gua enggak mau apa-apa. Gua mau diem. Jangan ada yang aja ngomong. Udah diem. Boy William, menurut Cici 1 sampai 10 gantengnya berapa? Oh, 100, tebus rekor. Gak bisa lagi.
lagi tuh diomong dengan ungkap kata-kata. Iya, iya. Kalau Ci, kalau Koko ditukar Boy William mau enggak? Mau. Iya, besok langsung DM gue. Dia minta alamat. Dia enggak mau ngomong gua ngehe. Mau kirim paket dulu. Itu gue enggak? Udah dijamin banget baca dia tetap aja lu. Koko. Pernah lihat foto Koko waktu muda kan? Pernah. Iya, karena kan udah tua deh. Iya. Dulu mah ganteng pasti Cici yang tergila-gila ya. Nggak bisa bandingin dengan Boy William. Boy William matanya tuh belok, terus ada lesung pipit. Mana lesung pipit lu? Nggak ada, adanya bulu hidung. Bulu hidung? Nggak ada deh. Lah, kok? Ya mana kok lu? Udah, jangan ngomong, takut direkam. Jangan ngomong, diem. Dia nggak mau apa aja kita, diem. Lu diem, mulut lu kayak radio rusak. Gitu loh. Diem. Kok, tapi kalau dibalik kok, lu yang jadi artis mau gak kok? Kan tadinya kan Cici. Sekarang lu yang jadi artis. Iya, dia aja bagus, gua setuju. Gigi lu bomenyan. Nah, lu aja gigi lu bomenyan. Nah, gua kepala lu pengen. Ya udah, depannya. Itu mau depan. Entar kalau datang. Kecuali mandi yang enggak. Cantik banget Cici. Gua ambil kompetan. Masa apa aku dilempar ke air sih? Kan biar orang-orang pada tahu kalau Cileni itu cantik, Ci. Ada. Ada. Angkot. Gitu deh lah. Ayo Ci. Tahu enggak cara duduknya? 46. Di sini 46 masih tepat. Goblong ya tuh. Oh, Bu, anaknya enggak dipangku, Bu. Dia bisa ada lagi. Ci, aku izin gak buka toko dulu ya, Ci. Sampai keadaannya memungkinkan. Cuti, Ci. Gaji saya jangan dipotong ya, Ci. Ci, kenapa diem aja, Ci? Cici marah sama saya, Ci. Saya kan gak buat salah, Ci. Maksud saya digebok, Ci. Ada buahnya gak kok? Sonar indah wajahmu mampu mengalihkan duniaku, tak henti membayangkanmu. Say hello to kamera. Tahu? Oh, tapi kejam bang. Tahu? Iya. Man, lihat dulu. Masih jawab dia aja. Man, jangan. Sama Roland lagi. Kira-kira kita bisa lihat muka aku tuh jelek banget, tapi disini lebih malu. Ajovi kalau sampai nopo dia perpecahan dunia. Video yang mana sih yang masuk? Saya perpecahan dunia. Rombongan surprise Ibu Leno. Aduh, deg-degan nih. Kita mau surprise dulu sebelum jalan ya guys ya. Pada ribet-ribet banget. Kita mau surprise Cileni yang gak mau ada kamera. Hari ini kita expose dia guys. Itu udah berisik. Thank you.
asapnya pring-pring guys. Nah ini anaknya Cici. Ini anak nomor 2. Happy birthday. Jangan pakai gimana nih? Bangun, make a wish dulu. Bangun sih, bangun. Ayo bangun. Cepat. Bangun sih, bangun. Rezekinya dipatok ayam, jangan pakai masker dulu, nggak bisa tiup lilin. Eh, masa begitu sih? Sisir-sisir dulu. Gitu. Banyak kali orang. Lama mau mati lampu dulu. Oh, mati lampu. Make a wish-nya mati lampu nah udah. Ya, mati lampu dulu. Make a wish mana ada ini? Biasa kali ya. Sudah mau usah endut dulu. Eh, gue juga ngapain lu? Halo. Kok udah enggak ada? Gimana niupnya? Gimana niupnya? Ada anginnya dong. Ci cantik, Ci cantik. Cantik. Kok kata itu? Kemana? Enggak jadi demi kamu. Demi Cici, demi Cici. Terus kamu udah nyampe sini ditutupin panty liner. Hah? Abu amat. Ah, oh, yang benar. Ah, make a wish. Make a wish. Mau buat tidur ya? Enggak tidur lagi sakit. Make a wish. Make a wish. Amin. Sampai mati. Gak bisa Cici, harus ditiup Cici. Tiup Cici. Gak boleh biar wishnya tercapai. Biar nanti juga jadinya setengah-setengah itu maksudnya. Ini ini. Lagi. Ya. Yeah. Yeah. Tiup, Ci. Duh guys, asli ya guys ya. Koko sama Cici itu. Aku capek banget sama tingkahnya. Waduh, berantem mulu. Berjumpa Cicinya cerewet. Kokonya diem aja. Cicinya makin ngamuk.